kasihan banget Aura. Dan tentu saja di sini Tias itu kaget banget ya, karena ternyata sampai sesiang ini Aura belum dijemput. Dan tentu saja Dian juga heran kenapa Hani gak menjemput Aura. Dia udah nunggu dari tadi. Kemudian Tias pun meminta supaya Dian segera menjemput Aura karena khawatir Aura sudah menunggu terlalu lama. Karena sekarang ini semua teman-temannya sudah pada pulang. Kamu gak mau nitip sesuatu? Dan sempet-sempetnya ya, di sini Dian itu bertanya kepada Tias apakah Tias gak mau nitip sesuatu untuk Aura. Ya tentu saja Tias pun bingung ya, apa maksudnya Dian? Nitip apa? Kemudian Dian pun mendekat ke arah Tias dan tentu saja Tias pun semakin bertanya-tanya apa sebenarnya yang mau dilakukan Dian dan apa maksudnya. Dan ternyata surprise banget ya, benar-benar ini gak disangka sama Tias, Dian melakukan itu. Dan tentu saja hati Tias pun jadi berdebar-debar, memang Dian ini luar biasa. Dan pastinya apa yang dilakukan Dian ini semakin membuat hati Tias pun jadi klepek-klepek. Ya tentu saja Tias gak menyangka kalau ternyata Dian itu mau seperti itu. Kemudian Dian pun mendekatkan kepalanya ke bibir Tias. Kemudian Tias pun mengecup pipinya Dian. Dan itu adalah titipan dari Tias untuk Aura. Dan memang benar-benar ya, ini adalah sebuah kejutan luar biasa. Benar-benar Tias gak menyangka bakalan seperti ini. Waduh, so sweet banget ya. Kita aja yang nengok seneng banget ngeliatnya. Cium sayang kamu. Kemudian sambil senyum-senyum Dian pun berkata kalau nanti dia akan menyampaikan peluk cium sayang itu kepada Aura. Ya Tias hanya bisa terdiam sambil ya sambil kebingungan. Saya permisi dulu ya. Dan hingga akhirnya Dian pun permisi pulang. Ya pastinya pulang dengan suasana hati bahagia. Apa karena Mas Dian takutnya? Dan sekarang ini Tias tentu saja berpikir apakah yang dilakukan Dian ini karena mereka akan segera bercerai sehingga Dian itu takut banget menyakiti hati Tias dan pada akhirnya berbuat lembut dan juga seperhatian ini. Simak kelanjutan Naik Ranjang bersama dengan Gugu Coba. Nah penasaran banget kan bagaimanakah kelanjutannya? Pokoknya stay tune terus ya bersama dengan Naik Ranjang SCTV dan Gugu Coba. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.